Seluruhnya cuma sebagiannya. Nah, lagi COVID ya sebenarnya.
mintas niatin daripada membaca bismillahirrahmanirrahim. Sama usami tasmiatan bisa makan. Sama usami tasmiatan. Mintas niatin daripada bismillah. Nah itu sunnah betulnya. Berarti kalau orang mengajar bismillahirrahmanirrahim, lama bila dia kata bismillah, mau sebut apabila bismillah itu awalan wudhu. Jadi min tasmiyatin awalan wudhu pada awal wudhu. Ai mana ghuslil kaffain beserta membasuh dua kap nikap aja. Nikap ngarannya kap ini lain kap pekap lain, ini kap tangan. Nah kalau kap itu lah mulai kesini lah sebuah ini karena kap ini kap karena kalau ini aja karena rohah lah ini rohah karena kalau karena kesini ini kap karena kalau ini kok karena kok on persendian. Nah, mun ini ngarannya apa? Asabe, usbu, apa ngaran tuh? Ya lah, usbu, usbu. Asabe jalannya, lupa cek apa namanya? Asbu'an, asbu'ani, usbu. Ini ngaranya dari asabe jamak. Nah ujasidin beserta dua kap air. Dah. Ininya begitu membaca awal wudu, membaca dulu bismillahirrahmanirrahim sambil menggosok-gosok tangan kok ini di mana. Lalu baca udah kurang bahasa Perancis bakubar. Bakubar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jelas. Cuma di dalam itu pada kan supaya bayati biha anda dari kemahannya di qalbi. Ya qala li jama'a baina amal lisan wal jinan wal akal. Supaya terkumpul hati menit dari hati ini namanya tangan sunat deh aku masuk tangan ini karena sunat lo wudhu di hati itu lah ini aku namanya tangan ini sebetulnya jadi bismillahirrahmanirrahim dengan masuk tangan ini sunat lo sunat wudhu di hati ini nah, aku menggawi sunat aku baca bismillah menggawi sunat di hati itu ya kan aku masuk tangan tadi itu ketemu kok amal lisan, amal hati dan amal rukun fi ibtida'i wudhuhi pada permulaan wudhunya thumma ba'da dzalika kita lafadzul niyyah imba itu hanya ingin melafazkan niat wudhu itu sudah dipedakan tadi nawaitu wudhu'a sekurang-kurangnya nawaitu wudhu'a Yeah.
bismillah, a'udzu billahi sini ada pada kainnya. A'udzu billahi sini, tapi a'udzu billahi nasyu jadi itu sudah. Cuma di sini pada kain apa yaqul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Imba itu bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya tadi. Bapa jadi sebut alhamdulillah ala Islam wa ni'mati. Alhamdulillah ala ni'mati. Bismillah atau otor
Tempro. Ini mesti biar bahasa negara itu mukos. Sunnah ini digawe, ya sunnah lanjut, nang sunnah syariatnya, nang digawe itu syariat itu kok sunnah.
anunya itu nah langsung nah pada logat nah orang jalan menuju ada logat dan itu ya biasa ada apa gitu ya ada mau sampai biar sembahyang saya dimurahkan sehari malam biar sunnah di jawa itu orang di dalam kan itu bisa nah kayak gini itu lah di sini itu lah di sini ya orang bapak orang laki orang orang itu kayak benar tahu apa bunyinya ini kayak bunyinya habis itu kayak laki orang kurang daripada surah daripada kitab Nazar sampai Allah
yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Furqan. Nah, selesai buka apa? Nah, 60 suhuk kawan Nabi Syekh, 30 suhuk kawan Nabi Ibrahim, nah 10 suhuk kawan Nabi Musa, Qabla Taurat. Jadi jumlahnya 100 yang ditambah 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil dan Furqan. Zabur lawan Nabi Daud, Injil lawan Nabi Isa, apalagi itu Taurat lawan Nabi Zabur, Taurat, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, hanya Furqan lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Al-Qur'an? Nah, itu Al-Qur'an itu jadi kesimpulan empat itu pulang diharuskan menjadi Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an Karim diharuskan, dikumpulkan, diringkas menjadi apa? Menjadi Suratul Fatihah. Makanya Ummul Qur'an Suratul Fatihah. Ujian dari Al-Fatihah itu lima uli arda. Fatihah itu apa yang ia nyatakan. Jadi kita menghendap ini obat, ini obat. Ambil banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sembuh penyakit. Sambil bawa ke dokter ke akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai lah boleh. Syukur-syukur punya kelas nafas saja. Ya Allah, dalam berat bisnis, aku lakukan. Lima uli arda. Apa yang dinyatakan? Pagi-pagi minumnya, jangan bulan puasa di siang hari. Minumnya malam-malam aja. Jadi garing lah, garing banget. Garing. Nah. Bawa obat juga, sarikat dia juga, dia malah berbentuk obat. Benar Tuhan juga menyuruh. Imbah itu dihalusakan lagi, bismillah, apa kanan itu Al-Quran, Al-Fatihah. Di mana dihalusakan? Dihalusakan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, diharuskan lagi di dalam kalimat titik lebih huruf ba. Ba di tanah. Huruf ba ini. Bika makana wa biyakumu ma yakumu. Dengan aku kata Allah. Jadi dengan aku dua yang dengan aku menjadikan dengan aku juga jadi suami itu. Jadi semua itu jadinya karena Allah semua. Nah, pian duduk di sini Allah namun merupakan. Pian datang ke sini Tuhan mendatangkan. Kita berkumpul di sini Allah namun merupakan. Jadi yang menjadi kita berkumpul di sini adalah Allah Subhanahu. Nah, ini terkandung yang rahasia bin itu. Makanya ketika Allah berfirman dalam Quran, alastu birabbikum, wahai roh kata Allah, apakah engkau mengakui aku ini Tuhan yang luar biasa, Tuhan ikam, maka jawab oleh roh, qalu bala. Bukuhan roh menjawab dengan kalimat qalu bala dengan huruf ba, ba, bala, qalu ba, bala, ba, ba itu mulai berantur berlangan. Ya kalau ba, gitu. Huruf ba itu membuka. Makanya orang berdagang bagus 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 baca bismillah supaya tabuka ba ya kala mun hendak kawin ba bini lagi kabul kabul ba itu huruf ba di dalam ba itu ada titik ya kah diharuskan di titik. Nah, titik yang itu nah tu kena malam anu kena insyaallah kena hari apa tu hari malam malam siapa tu malam dulu kena Jumat 15 Sabtu kena Sabtu kena kita buka sedikit perkembangan mengenai ini kena masih kita berada lagi masa. Nah, kita baca kita punya perkembangan santai ya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulik kita begini pula. Rawan Nasai Idris dan Jaidin Al Alas Kepala Talaba Talaba telah menuntut sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an akan wudu. Jadi hendak mencari banyu. Kayaknya kalau wudu itu gawiannya kalau wudu itu airnya. Ngaran banyu itu wudu namanya. Makanya ada pola jadi wudu, waduknya. Waduk itu ada banyu, ujung pola waduk, lain haduk, haduk pula ya. Benar itu satu haduk itu. Wudu, wadu itu banyunya, sedangkan wudu itu pekerjaannya. Jadi membuat sahabat mencari wudu.
bisa juga wudu, bisa juga. Ini menuntut sebagian ashabul Nabi akan berwudu, artinya hendak berwudu. Enggak. Hendak berwudu. Lah, hendak berwudu katanya. Palam yajidu ma'an. Bang, jujur aja berarti wudu anak adalah wudu anak. Sahabat Nabi hendak berwudu. Palam yajidu ma'an. Tapi kadang mendapat banyak, hendak berwudu, kadang berbanyak. Lalu ujian Nabi faqala sallallahu alaihi wasallam, ujian Nabi, hal ma'ak hadin minkum ma'un. Ada ah beserta ikam ini berataan beserta seorang di antara kamu ada apa isi banyak? Nah rupanya ada Pak Utia Bimain. Maka didatangkan dengan itu banyak bisa juga. Aku bisa Pak Atap Ahadin adalah Pak Utia Bimain ini bagus juga. Karena sesudah PL itu ada hujar. Maka banyaknya itu apa itu majhul. Ya Pak, majhul. Nah, kemajuan itu apa orang itu bina bagi makhluk, ya Pak? Fa'ut ya bima'in. Maka didatangkanlah itu bima'in dengan air tadi. Begitu banyu datang, di hadapan Rasulullah nih. Lalu pawa do'a yadahu syarifat. Pawa do'a yadahu syarifata. Nabi meletakkan akan tangan sidin yang mulia itu. Fil ina, berarti banyu itu kan tentang sorangannya berwadah. Mana bisa membawa banyu pada wadah ke malam? Hah? Banyu pada wadah ke malam? Ikan minum banyu membawa apa? Pakai apa? Pakai wadah lah. Nah, ini berwadah. Berwadah dari, ini kita kasih bawa berwadah. Jadi banyu itu berwadah. Imbah berwadah tadi itu. Nabi meletakkan fil ina illadhi fihil ma'u di dalam bejana atau tempat yang fihi pada itu bejana al-ma'u banyu diletakkan Nabi tangan sidin di situ. Ada gambar Rasulullah nang mengandak tangan imbah itu dia Nabi ayo bismillah hujan Nabi summa qala hujan Nabi tawaddu sahabat dia Nabi ba'udhu'i keberadaan sudah bismillah ayat qa'ilin ucap pakai bismillah dalika waktu ikam ba'udu ucap pakai bismillah jadi Nabi nak masukkan tangan ke mana ke dalam jalan apa bejana dari tempat bismillah bismillah kabur dengan nama Allah kabur sebabnya ada tangan saja di dalam jadi anu Nabi ada bismillah kabul bismillah itu. Jadi biar kayak apa dia hebatnya doa, tak tinggal Nabi lambat kabulnya. Sahabat kabul doa, kabul harus kenapa? Karena ada Nabi. Selama orang itu menyertakan dirinya, mengingatkan lawan Nabi, ia berdoa Allah Taala kabulkan karena tak umpat di situ karena kasih Allah Sayyidina Muhammad. Nabi nama itu. Imbah tangan Nabi dibuat ke dalam bejana tadi, lalu dia Nabi apa Bismillah ucapkan. Ketika itu ujar sahabat tadi, ujar Anas tadi, Faraaitul ma'ak melihat di sini banyu itu yafur memancar, memancar mimbaini asabihi memancar daripada antara jari-jari Nabi Muhammad. Kalau orang di sini banyak lah. Melihat sahabat tu melihat nang bantu kalau orang di sini. Adakah manusia makhluk nang bisa mengeluarkan batu di salah-salah jari-jarinya? Ada lain pada Allah. Mungkin kita bisa ya kalau orang dekat tiak tak kena nyaman. Bangun juga kalau bangun dekat tiak makhluk. Tunjuk tak? Nah, nang di sini banyak ketiak. Bah, di sini banyak ketiak. Ya kalau di sini ada nyaman. Ada nyaman tadi kok. Apalagi banyak butuh, banyak kawin. Oh, masih di mana? Dia orang pernah marah saya. Benar apa saya? Iya. Gimana? Sahabat itu
hidup kada datang menempelkan keramat. Mana ada sahabat nang keramat bertempel keramat dia ada enggak? Kan jadi kedengar lagi sahabat berjalan di badan ada enggak? Terbang di udara ada enggak? Waktu lagi juga. Kenapa? Karena orang-orang sahabat itu sudah dapat karamat nang ganda. Karamat yang paling ganda di sahabat itu melihat wujud Sayyidina Muhammad. Melihat. Hai. Melihat awam Muhammad yang walaupun melihatnya kada kawa dikisahkan kada jelas juga. Kada jelas melihatnya bukan kada jelas awam Nabi, inya kada sanggup melihat lawan kadudukan awam Nabi itu. Nur matanya. Cahaya itu luar biasa mengalahkan cahaya langit dan bumi, mengalahkan cahaya alam semesta. Kaya mana hebat mengalahkan matahari bulan cahayanya. Kaya apa hanya dipandangkan sedangkan cahaya matahari bulan dan alam semesta terbitnya daripada cahaya alam bulan. Minta jadi sahabat itu ada pernah manusia Nabi. Sampai Abu Bakar itu ada pernah melihat diri Nabi Muhammad asli itu kan pernah. Nah, yang Allah ayat itu Muhammad dia kan ada Allah. Tapi dia sudah melihat itu mengalahkan yang lain. Sedangkan keramat-keramat yang ada itu sumbernya dari Nabi. Jadi keramat itu bagi balik. Sedangkan Nabi mukjizat. Sedangkan keramat itu percikan daripada mukjizatnya Rabbul Alamin. Dohirnya keramat, hakikatnya mukjizat Nabi. Cuma karena gugurnya di antak kawali, lalu ngarainya keramat. Keramat itu juga nih. Sebab amun dibedahkan, keramat itu amun dibedahkan, anu si wali itu memukjizat tidak mungkin. Sedangkan Nabi jadi lagi, penutup Nabi lebih Muhammad saja. Emperor, wali aja lagi banyak. Jadi syukur alhamdulillah kita anak ketujuh hari ini bergabung. Ketujuh mengatakan Nabi Muhammad itu sungguh luar biasa. Istiqomah yang paling hebat. Al istiqomah tu khairun arfi karamah. Istiqomah itu lebih bagus daripada seribu karamah. Istiqomah mana? Ihna siratal mustaqim. Ihna siratal mustaqim itu apa? Sekali yang dalam kitab Dalailul Quran dikatakan ihna siratal mustaqim yaitu huwa sayyiduna Muhammad huwa siratun mustaqim. Jadi huwa siratun mustaqim, siratun mustaqim itu adalah sayyiduna Muhammad. Jadi orang yang berjalan lurus nantinya selalu meraqabah lawan Nabi Muhammad supaya mendapat keridhaan Allah, itulah yang disebut hakikat istiqomah. Kalau hendak menggayakan istiqomah itu istri satu kalau di rumah istri satu kalau di rumah, di rumah amun di luar rumah bisa bertiga jadi mudah-mudahan amin jadi kita disuruh jangan memisahi Nabi Muhammad supaya tenang hati kita di zaman-zaman sudah pusat rumah ini di banyak kilauan Nabi supaya al-ladin aman wa padilohu ditikirlah hati menjadi tenang dalam Bagus di kapal ini, ambil. Jadi melihat kan banyak tadi, tadi
sampai di sini aku melihat hatta tawadhu'ana sab'ina rajulan, sehingga aku melihat, sehingga aku melihat dua berhubunglah di sini nahu sab'ina rajulan, oleh seumpama 70 laki-laki berwudu di bejana itu karena cukup banyak. Membasuh mintas niatin awal wudhu
ataupun wa ghusli kaffaihi membasuhnya. Kalau ghusli itu mandi, kalau ghusli membasuh, membasuh kaffaihi wa kaffai basuh. Nah, salah satu tiga kali. Kenapa dia membasuh? Lil ittiba atau lil itba'i, karena mengikut Nabi, jalan Nabi, syariat Nabi. Nah, bila itu syariat caranya. Lalu bila syariat Nabi bila dikerjakan bapahala, bila ditinggalkan kayak disiksa. Tapi rugi, ya kan? Nah, enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya, bacaan mulu nih. Nama itu sombong banget. Wa illam yudir wa illam yudiril ma'u wa illam
fami minto. Sekalipun ia kada memutar bayi itu pada minto, hasilnya sudah. Seorang-orangnya hasilnya sudah. Kalau kamu umpamanya dimasukkannya bayi ke montong, kan nak sulap itu kan? Allah. Ya kalau, nah ya kalau dah, ya kalau dah, ya kalau dah, nah. Mana tadi? Wa illam yujil ma'ruf fil wa illam yujil ma'ruf fil fami wala tarahu minhum imba'id dan biasanya suatu wala jadahu fil ampi wala naqala nasrihi ayat akhrajahu kayak lah nak akbar itu dan akbar sempurna di ayat dirahu bahwasanya memutar balito balito itu maksudnya untuk ujian bahasa Amsterdam itu dikurangkan. Maaf. Diputar-putar. Nyalak, minta. Itu yang sempurna. Sumbang majihu, kemudian diputarnya. Imbah itu bang, au yajibahu. Kemudian anu jajabah yajibahu. Yajibahu, kemudian yajibahu. Apalagi itu dikeluarkannya. Nah itu. Anjaru yajibahu itu apa itu menjelaskan yajibahu. Apa itulah, pokoknya anak itu pun tadi sumayan salahu kemudian dikeluarkannya waktu diputarnya, diputar ini tuh di apaannya lagi tuh nah, itu nak kenal sunat tadi ma bisa menggunakannya ya, kurangnya nah, ada ini kan kan diputarnya kata kali dilontarakannya dulu minumnya pula nah, rosok hasil daripada baku komor boleh hanya jendol. Walau kita mobil ampe, walau nasarahu, aku hidung masuk ada, kaji keluarkannya, dia tu mata abang atau? Anu itu lah, abang sakit di sini langsung kaji orang, jadi yang bunga abang, dia keluarkan. Tapi andai kata nak itu, andai kata nak itu hasil sunnah sudah, ya kan? Nah, itu jadi sampaikan mengenai kepada Nabi selama berdakwah, mudah kepada hajat dan ianya di hati, mudah-mudahan kita jangan sampai terpisah dengan Nabi, kita musyahadahkan Nabi, riwayat Nabi supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini kita bakulun kepada Tuhan. Ya kan? Harap kena anda sekarang bakulun. Lawan ulung, ada sedikit deh. Ujian dengan hambar, di situ ada kolam. Kolam apa? Kolam. Itu bagus itu di Jawa kayak tujuan di Banjar kayak tujuan kan. Jadi masjid itu di Pakuduan itu memang banyak teman itu kan dua bulan tuh belum lagi hujan. Nah itu bagus sandalnya jangan dimasukkan di situ. Sandalnya jangan dimasukkan dalam kolam itu kalau ini patung kolam itu nggak patin. Jadi bang sandal itu, lah, ini bagus ini masuk. Bang sandal itu dulu masuk. Nah, jadi kalau masuk ke dalam situ, bercampur. Makanya jangan itu banyak supaya dia senang buangin najis itu yang bang itu. Siapa tahu ada gigit kayak sedikit nah. Tapi kamu sebenarnya kan buat ibu bawa teh kuki macam-macam. Bercampur gitu. Iya, cuma dia gitu cari. Kayak apa kayak gini? Ambil gayung kan? Bagus tuh ini bagus mana dulu kenal bangun pakai pagi alik tuh ini kurangan sih gila itu biasa kalau biasa si bagus tuh ini supaya kada najis apalagi tuh WC kan ada WC itu biasanya mah naik kurung bahaya makanya sembarangan yang cepol makanya diperhatikan kebersihan itu mana bahaya tuh diperhatikan bekas najis itu jangan sembarangan jangan membasuh. Bahayanya membaso, bahayanya membaso. Tapi boleh membaso bahayanya pun boleh. Habis bahayanya baru membaso. Kalau bahayanya membaso, lejak jadi kurek. Baso bos kan orang jadi kan misalkan kami tadinya dulu baru membaso. Boleh dia ada imak itu, ada imak itu yang
Ingin sampaikan. Mungkin selamat ya Allah. Alhamdulillah.